untuk menancapkan keadilan, ya, untuk sependek kata untuk membangun di dunia ini sebuah kehidupan yang manusiawi, yang egaliter, ya, yang tidak boleh ada penindasan satu atas yang lain, tidak boleh ada pemerasan kelas satu kelas yang lain, tidak ada apa sistem oligarki yang mengangkangi kekayaan sebuah bangsa dibagi-bagi sementara lainnya itu terkapar kemiskinan. Ya. Ya, Islam umatnya kok sudah rutin tidak mengesankan dinamika, tidak mengesankan perjuangan untuk merubah keadaan sehingga puas dengan status quo. Ya, status quo itu situasi yang mandek. Ya, kalau mandek itu kan kemudian seperti air yang berhenti, akan banyak nyamuknya, banyak kutunya dan lain-lain, ya. Nah, ini hanya bisa digebrak kalau jihad dipemandangkan. Sampai-sampai sebagian ulama itu ada yang usul, walaupun gak akan diterima juga, supaya rukun Islam ditambah satu lagi, 6, yaitu jihad fisabilillah. Jadi kalau rukun iman 6, rukun Islam juga 6, ya. Tapi ini tentu ini hanya angan-angan, ya. Tapi intinya adalah bahwa umat Islam di muka bumi ini memang harus menghangatkan dirinya, mengubarkan bahkan sebenarnya itu bahwa hanya dengan berjihad fisabilillah maka agama Allah ini menjadi relevan, menjadi penuh makna dan kemudian bisa berubah keadaan. Ternyata kalau kita buka surat At-Taubah 111, perintah jihad itu diwajibkan, ya, dalam kitab Taurahnya Nabi Musa, diwajibkan dalam kitab Injilnya Nabi Isa, dan diwajibkan dalam Quran kita. Ya. Jadi inna washtaro minal mu'minina husan ba'alahum bi'anna lahum jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an. Bapak Alfab yang dimina Allah fastab syiru bibirul ladhi bayaktum biwadhalika wal fawzul adhim. Jadi Allah telah melakukan jual beli transaksi dengan orang-orang beriman agar supaya orang beriman itu mengorbankan bahkan jiwa dan harta bendanya untuk menegakkan kebenaran wahyu ilahi, ya, untuk menancapkan keadilan, ya, untuk sependek kata untuk membangun di dunia ini sebuah kehidupan yang manusiawi, yang egaliter, ya, yang tidak boleh ada penindasan satu atas yang lain, tidak boleh ada pemerasan kelas satu kelas yang lain, tidak ada apa sistem oligarki yang mengangkangi kekayaan sebuah bangsa dibagi-bagi sementara lainnya itu terkapar kemiskinan, ya. Nah, itu ternyata, ya, telah ditetapkan di dalam kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Qur'an. Nah, siapa kata Allah yang lebih menepati janji daripada Allah? Tidak mungkin, ya, tidak ada, hanya Allah yang pasti tepat janjinya. Nah, karena itu taatilah transaksimu itu maka engkau akan mendapatkan al-fawzul adzim, kehidupan, kebahagiaan, kemuliaan yang sangat besar. Nah, kembali ke negara kita ini, saya melihat bahwa telah terjadi sebuah kezaliman multidimensional. Jadi asalnya disiarkan secara live streaming
Dan saya kira ini Pak Kapolda di sini sudah diperintahkan Pak Kapolri kemana-mana Pak Amin diikuti ceramahnya kalau saya direkam dan lain-lain. Jadi saya sudah tahu. Tapi ini saya sampaikan apa adanya. Syukur-syukur malah menjadi masukan yang bagus. Jadi kalau nggak didengarkan malah dibuang ya nggak apa-apa. Ya. Karena kita cuma mengingat. Nah kita melihat sekarang ini kezaliman sosial, ekonomi, politik, kemudian hukum, bahkan kezaliman kemanusiaan itu sudah, saya kira sudah berat sekali. Jadi kezaliman hukum itu kita tahu ya, bahwa orang yang kuat itu di atas hukum, above the law. Cuma si kurus, si do'if, si lemah, ya, itu yang diterapkan hukum kadang-kadang malah berlebihan. Kezaliman politik kita merasakan itu. Ya. Jadi rezim kita ini berpikir kalau bangsa dibelah maka lemah, kalau lemah maka yang berkuasa bisa mengatur segala macam. Tapi itu kata orang. Kata teori-teori politik yang enggak begitu pandai, agak bodoh. Ya. Sebuah negara itu kuat kalau bangsanya itu disatukan, di apa, dirangkul semuanya, ya. Kemudian bergerak bersama-sama menuju masa depan yang lebih adil, lebih cerah, ya, lebih egaliter. Sehingga dulu, ya, Bung Karno itu mengambil kata-kata Abraham Lincoln, ya, yang Pak Abraham Lincoln presiden Amerika keberapa saya lupa ya, dia mengatakan a house divided against itself cannot stand. Jadi sebuah rumah yang satu sama lain sudah apa sudah tidak sinkron sudah pasti roboh. Ya. Kemudian Bung Karno memperbaiki apa kata-kata ini dengan mengatakan a nation divided against itself cannot stand, bangsa yang pecah di dalam tidak mungkin kuat tegak berdiri. Nah ini sekarang ya yang sayang sekali dilupakan oleh rezim ya, yang ternyata kita mengalami pecah belah yang luar biasa. Nah ini tentu bagi Muhammadiyah itu tidak boleh dianggap enak. Ya Islam umatnya kok sudah rutin tidak mengesankan dinamika, tidak mengesankan perjuangan untuk merubah keadaan sehingga puas dengan status quo. Ya, status quo itu situasi yang mandek. Ya kalau mandek itu kan kemudian seperti air yang berhenti akan banyak nyamuknya, banyak kutuknya dan lain-lain ya. Nah ini hanya bisa digebrak kalau jihad dikumandangkan. Sampai-sampai sebagian ulama itu ada yang usul walaupun gak akan diterima juga supaya rukun Islam ditambah satu lagi, 6, yaitu jihad fisabilillah. Jadi kalau rukun iman 6, rukun Islam juga 6 ya. Tapi ini tentu ini hanya angan-angan ya. Tapi intinya adalah bahwa umat Islam di muka bumi ini memang harus menghangatkan dirinya, mengubarkan bahkan spiritnya itu bahwa hanya dengan berziarah fisabilillah maka agama Allah ini menjadi relevan, menjadi penuh makna dan kemudian bisa berubah keadaan. Ternyata kalau kita buka surat At-Taubah 111, perintah jihad itu diwajibkan ya, dalam kitab Taurahnya Nabi Musa, diwajibkan dalam kitab Injilnya Nabi Isa, dan diwajibkan dalam Quran kita. Jadi inna washtaro minal mu'minina husan bambalahum bi'anna lahumul jannah
yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'ala haqqin fit tawrati wal injili wal qur'an faman awfa bi'ahdi minallah fastabshiru bi baumil ladzi bay'tum bi dzalika wal fawzul 'adzim. Jadi Allah telah melakukan jual beli transaksi dengan orang-orang beriman agar supaya orang beriman itu mengorbankan bahkan jiwa dan harta bendanya untuk menegakkan kebenaran wahyu ilahi, untuk menancapkan keadilan, ya, untuk sependek kata untuk membangun di dunia ini sebuah kehidupan yang manusiawi, yang egaliter, ya, yang tidak boleh ada penindasan satu atas yang lain, tidak boleh ada pemerasan kelas satu kelas yang lain, tidak ada apa sistem oligarki yang mengangkangi kekayaan sebuah bangsa dibagi-bagi sementara lainnya itu terkapar kemiskinan, ya. Nah itu ternyata ya telah ditetapkan di dalam kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Qur'an. Nah siapa kata Allah yang lebih menepati janji daripada Allah? Tidak mungkin, ya, tidak ada, hanya Allah yang pasti tepat janjinya. Nah, karena itu taatilah transaksi itu, maka engkau akan mendapatkan al-fawzul azim, kehidupan, kebahagiaan, kemuliaan yang sangat besar. Nah, kembali ke negara kita ini, saya melihat bahwa telah terjadi sebuah kezaliman multidimensional. Jadi asalnya disiarkan secara live streaming, dan saya kira ini Pak Kapolda di sini sudah diperintahkan Pak Kapolri kemana pun Pak Amin diikuti ceramahnya kalau saya direkam dan lain-lain. Jadi saya sudah tahu, tapi ini saya sampaikan apa adanya. Syukur-syukur malah menjadi masukan yang bagus. Jadi kalau nggak didengarkan malah dibuang ya nggak apa-apa, ya. Karena kita cuma mengingat. Nah, kita melihat sekarang ini kezaliman sosial, ekonomi, politik, kemudian hukum, bahkan kezaliman kemanusiaan itu sudah, saya kira sudah berat sekali. Jadi kezaliman hukum itu kita tahu, ya, bahwa orang yang kuat itu di atas hukum, above the law. Cuma si kurus, si dhaif, si lemah, ya, itu yang diterapkan hukum kadang-kadang malah berlebihan. Kezaliman politik kita merasakan itu, ya. Jadi rezim kita ini berpikir kalau bangsa dibelah maka lemah, kalau lemah maka yang berkuasa bisa mengatur segala macam. Tapi itu kata orang, kata teoritisi politik yang gak begitu pandai, agak bodoh, ya. Sebuah negara itu kuat kalau bangsanya itu disatukan, di apa, di dirangkul semuanya, ya. Kemudian bergerak bersama-sama menuju masa depan yang lebih adil, lebih cerah, ya, lebih egaliter. Sehingga dulu Bung Karno itu mengambil kata-kata Abraham Lincoln, ya, yang Pak Abraham Lincoln, Presiden Amerika keberapa, saya lupa, ya. Dia mengatakan, "A house divided against itself cannot stand." Jadi sebuah rumah yang satu sama lain sudah apa, sudah tidak sinkron, ya pasti roboh. Ya. Kemudian Bung Karno memperbaiki apa kata-kata ini dengan mengatakan a nation divided against itself cannot stand, bangsa yang pecah di dalam tidak mungkin kuat tegak berdiri. Nah ini sekarang, ya, yang sekarang sekali
dilupakan oleh rezim, ya, yang ternyata kita mengalami pecah belah yang luar biasa. Nah ini tentu bagi Muhammadiyah itu tidak boleh dianggap enteng.